Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam ya teman semua dimanapun berada. Saya ucapkan terima kasih sudah klik video saya kali ini untuk ikut menonton. Nah, yang kembali lagi, kali ini kita berjumpa lagi ya teman-teman. Terima kasih yang baru bergabung juga. Saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti menonton. Semoga videonya menghibur dan juga bermanfaat. Saya ucapkan selamat bergabung, selamat menonton juga. Oh ya, dan teman-teman ya, semuanya saja dimanapun berada, nanti sampai akhir video jika ada yang ingin ditambahkan, koreksi, atau teman-teman ingin berbagi cerita, bisa ditulis di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih menonton sampai durasi ini. Ini sekarang jalan ke arah utara dan ini melewati di depannya SD Negeri Kepuh teman-teman ya. Nah, ini ada yang berjualan juga barusan di sebelah kanan, dan seperti ini untuk suasana di sekitar. Tidak lupa juga, semoga kabarnya teman-teman dimanapun berada baik selalu ya. Yang sedang sakit juga semoga segera lekas sembuh. Nah, video kali ini kita melihat suasana pedesaan, suasana desa, suasana jalan di desa, dan nanti berbagi info tentang rencana jalan tol Cilacap Yogyakarta yang melewati Kabupaten Purworejo. Tetap ikuti lanjut menonton teman-teman ya sampai videonya selesai. Dan ini di awal-awal kita melintasi sekitar desa Kepuh, kecamatan Kutoarjo. Dan desa ini juga rencananya wilayahnya ya akan dilewati jalan tol. Nanti sampai akhir video saya melewati desa-desa yang rencana akan dilewati jalan tol juga teman-teman. Bisa kita lihat untuk jalannya bagus teman-teman, beraspal ya. Dan ini di samping kanan kiri juga terlihat banyak pohon kelapa, di sebelah kanan tadi area persawahan. Untuk teman-teman yang dari Kabupaten Purworejo, tentunya yang dari sekitar video saya kali ini ya sudah tahu juga lokasinya. Terima kasih ikut menonton. Nah, ini ada simpang 3 teman-teman, kalau ke kanan menyeberang sungai ya, itu ada arah ke kiri, nanti tembusnya di Balai Desa Suren di Kecamatan Kutoarjo. Jalan sampai di sini terlihat untuk kondisi di sekitar ya basah, dan ini untuk jalannya juga terlihat tergenang air teman-teman sedikit. Ini tadi sebenarnya sempat gerimis agak lebat juga, dan saya berhenti dulu ya nunggu agak terang. Ini sebenarnya masih gerimis kecil-kecil ini teman-teman. Tentunya yang dari Kabupaten Purworejo, yang berada di Purworejo juga banyak yang tahu lokasinya. Terima kasih ikut menonton, dan barangkali juga sudah banyak yang tahu untuk informasinya ya. Terima kasih. Nah, dan teman-teman yang berada di perantauan yang dari Purworejo, semoga video kali ini bisa mengobati kangennya dengan suasana di Kabupaten Purworejo. Video kali ini melintasi beberapa desa di sekitar Kecamatan Kutoarjo.
Nah, dan untuk teman-teman yang dari luar Kabupaten Purworejo, semoga bermanfaat juga menambah informasi sekitar yang ada di Kabupaten Purworejo ya. Terima kasih mengikuti menonton. Thank you.
berbagi info video kali ini sekitaran Kecamatan Kutoarjo, beberapa desa teman-teman ya, semoga bermanfaat. Melewati jalan di desa, melihat suasana di sekitar, suasana di desa ya, suasana pedesaan sekitar Kecamatan Kutoarjo. Dan sedikit juga berbagi info tentang rencana jalan tol Cilacap Yogyakarta yang melewati juga di Kabupaten Purworejo. Oke teman-teman ya, kurang lebih seperti ini berbagi infonya, kurang lebih seperti ini sharing videonya ya. Sampai di sini ini nanti saya belok ke kanan dan nanti videonya berhenti atau selesai di sekitar depan SD Negeri Majir. Oke teman-teman, dimanapun berada, sampai di sini hampir selesai videonya. Saya ucapkan terima kasih ya menonton sampai selesai videonya juga, dan semoga informasinya tersampaikan bisa bermanfaat. Nah, dan videonya menghibur juga. Tidak lupa jika ada yang ingin ditambahkan koreksi atau teman-teman ingin berbagi cerita ya, bisa ditulis di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri sampai di sini, teman semua dimanapun berada, sehat selalu untuk kita semuanya. Sampai jumpa di next video. Terima kasih Putra Saputra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.